Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran Anies Baswedan ke kantor DPP PD Demokrat yang disambut oleh Ketua Umumnya AHY ini menjadi keresahan bagi saya, karena ini semakin menampakkan peta politik 2024. Kalau memang benar indikasi tersebut, berarti menandakan Nasdem dan Demokrat akan berkoalisi di panggung politik 2024. Anies sebagai capres, AHY sebagai cawapresnya. Ketika ini memang benar-benar terjadi, itu merupakan indikasi terburuk bagi keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Ini bukti dan faktanya. 2004-2014, Partai Demokrat yang memenangkan Susilo Bambang Yudhoyono SBY sebagai presiden selama dua periode. Di masa rezim SBY, kelompok radikal intoleran diberikan ruang yang sangat luas, diberikan ruang yang sangat besar, sehingga kelompok itu semakin membesar, menggurita sampai ke grassroots, menciptakan konflik-konflik agama dan kesukuan saat itu. Yang sangat nyata di saat HTI mempunyai acara yang diselenggarakan di Gelora Bung Karno, bahkan TVRI, TV milik negara, menayangkan acaranya HTI. What? Bahkan di kementerian, di BUMN, di instansi-instansi yang sangat vital milik negara, juga banyak orang-orang dari kelompok intoleran dan radikal di masa rezim SBY. Yang artinya apa? Rezim SBY hanya peduli soal konstituen, tidak peduli soal keberlangsungan NKRI. Apa yang terjadi saat ini soal isu radikal, isu intoleran agama dan suku, itu adalah hasil warisan dari rezim SBY 2004 sampai 2014. Oh no. Dan AHY sebagai anak SBY akan sangat kemungkinan besar akan melakukan hal yang sama. Anies Baswedan, yang kita semua tahu pilkada gubernur DKI adalah pilkada terburuk sejarah dunia politik, dengan menjual agama, menjual kesukuan, menjual istilah pribumi non pribumi, menjual istilah muslim dan kafir, menciptakan konflik antar umat yang memicu saat itu Indonesia di ujung tanduk, hampir pecah gara-gara pilkada gubernur DKI memakai agama sebagai alat panggung politik yang dipakai oleh kelompoknya Anies Baswedan. Oh my god. Dan Anies Baswedan terpilih menjadi gubernur DKI karena isu agama dan menjual isu kesukuan. Ini sangat menjadi indikasi buruk bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tahun 2024. Kita tidak bisa diam ketika hal itu memang benar-benar terjadi. Koalisi Nasdem dan Demokrat sangat berbahaya bagi keberlangsungan NKRI atas dua bukti, dua fakta yang sudah pernah kita lihat bersama-sama, sepak terjang dan track record AHY melalui bapaknya SBY dan Anies Baswedan di masa pilkada gubernur DKI. Ini harus kita waspadai dan harus kita rapatkan barisan bagi pejuang-pejuang NKRI. Jangan diam. NKRI harga mati, bukan basa-basi, saudara-saudaraku setanah air, se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakitnya tuh di sini, bos, kena hatiku. Sakitnya tuh di sini, komandu.